Seni Visual Kertas 2 Lukisan STPM. Tajuk, Teknik Mudah dan Cepat untuk Mahir Melukis. Objektif, dapat melukis asas rupa geometrik, bulat, segi empat dan segi tiga dengan cepat. Alatan yang diperlukan adalah seperti pensel dan kertas lukisan sahaja. Mari kita mula. Langkah 1. Mulakan contengan bebas dahulu. Contengan bebas ini sebenarnya adalah senaman asas jari tangan yang sangat berkesan. Selain meningkatkan keserasian jari tangan dan pensel. Contengan awal ini perlu kepada murid yang kurang mahir melukis. Ianya juga akan menambahkan keyakinan untuk melukis. Contengan ini adalah pemanasan awal yang mampu meningkatkan semangat melukis. Ini memang penting kepada yang baru hendak belajar melukis. Langkah 2. Lukis garisan melintang. Lukis garisan melintang secara spontan berulang-ulang seperti di video ini. Lukis tanpa menggunakan pembaris ya. Lukis berulang-ulang pada ruang yang masih kosong. Lukis sehingga anda boleh menghasilkan garisan melintang yang lurus secara spontan. Mari kita buat latihan praktis. Sediakan sehelai kertas lukisan dan pensel. Ya, dalam tempoh 1 minit, lukis garis melintang berulang-ulang. Selamat mencuba. Langkah 3. Lukis garis menegak. Ulang proses ini sama seperti anda buat garis melintang tadi. Pastikan gerakan jari tangan tepat pada ruang kosong. Lakukan berulang-ulang sehingga anda boleh menghasilkan garis lurus menegak secara spontan. Jika anda masih belum dapat kemahiran ini, ulang sekali lagi sehingga anda berjaya. Sekiranya garisan yang anda lukis masih bengkok, anda perlu banyak buat latihan berulang-ulang. Langkah 4. Lukis rupa bulat. Lukis rupa bulat berulang-ulang pada permukaan kertas. Lukis ikut kemampuan anda, mulakan perlahan-lahan. Kemudian ulang-ulang dengan lebih cepat. Fokus mata dan tangan pada ruang kertas dan bayangkan rupa bulat. Jom buat latihan praktis. Dalam tempoh 1 minit, lukis 50 rupa bulat di atas kertas lukisan. Anda boleh cuba latihan ini pada masa lapang di mana-mana sahaja. Kemudian lihat berapakah jumlah rupa bulat yang tepat sudah anda hasilkan. Jika anda masih belum mahir, buatlah latihan yang kerap. Tips cara mudah lukis rupa bulat. Di sini saya kongsikan teknik berkesan melukis rupa bulat. Apabila anda melukis rupa bulat, bayangkan anda melukis huruf O. Setiap kali hendak melukis rupa bulat, bayangkan anda melukis huruf O ya. Ini contoh. Inilah tips melukis bulat. Harap ini dapat membantu anda. Langkah 5. Lukis rupa segi empat.
Lukisan rupa segi empat ini adalah kemahiran daripada melukis garis melintang dan menegak tadi. Lukis juga berulang-ulang sehingga anda mencapai kemahiran. Lukis rupa segitiga. Lukis juga berulang-ulang sehingga anda mahir. Latihan pengayaan. Di dalam satu minit, lukis rupa segi empat berulang-ulang dalam satu ruang. Seterusnya, gabung rupa segi empat supaya menjadi bentuk segi empat. Seterusnya, gabung pula dua rupa bulat menghasilkan bentuk bulat yang panjang. Yang terakhir, gabungkan dua rupa segitiga untuk menghasilkan bentuk yang panjang. Kesimpulannya, aktiviti di dalam video ini sangat membantu murid-murid supaya boleh melukis asas rupa dengan cepat. Guru-guru juga boleh membuat penilaian dengan menguji murid-murid untuk melukis rupa dalam tempoh masa yang ditetapkan. Hasil daripada penilaian lukisan tadi, guru boleh mengukur tahap kemahiran murid. Sekian, terima kasih. Moga video ini bermanfaat untuk semua.